nih ya. Sup haza lo'lo' asli min Indonesia. Wow, sup Zuen, Zuen ya. Masya Allah, Zuen besar. Adi sup, yeah. Sup, wow. Sup, wow, Zuen besar. This is so beautiful. Sup haza wahat lakor. Zuen besar haza. Zuen wahat lakor. Hadi lo'lo asli Indonesia. Hadi mama incia min Indonesia. Zuen, so Zuen. Assalamualaikum. Hi, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Tiana Salwat. Apa kabar semuanya? Hi guys, di video kali ini aku itu sedang membuka hadiah dari teman aku, yaitu Mbak Dewi. Ini adalah mutiara asli, mutiara asli yang dari Indonesia. Sekarang aku ditemenin siapa? Cewek cantik nih, anaknya Ibu Murti, namanya adalah Rania. Semitik Habibah. Rania. Jadi namanya Rania, guys. Rania ini adalah, ya kalian pasti udah tahu, anaknya Ibu Murti. Beliau adalah orang Indonesia yang menetap di Maroko sekitar udah 25 tahun. Jadi hari ini itu aku mau membahas tentang mutiara yang asli dari Indonesia. Banyak banget guys, orang Maroko itu suka sama mutiara, apalagi yang bentuknya tuh cantik-cantik. Lihat aja nih, dipakai sama Rania udah cantik banget ya, cocok. Sup-sup Rania. Lo mutiara cantik. Dan masih banyak lainnya guys. Ini ada juga yang serut-serut tali. Ini cantik banget tuh, ya kan? Terus ada lagi guys, aku masih punya banyak lainnya. Nih, kalung silver mutiara. Tuh, cantik asli. Ini adalah salah satu cara aku memperkenalkan hasil karya ya, hasil karya Indonesia, maksudnya dari alam Indonesia. Ini caranya kayak gini guys, aku memperkenalkan sama orang Maroko, ini loh mutiara ini asli Lombok, asli Indonesia, bagus-bagus. Dan mereka tuh banyak yang tertarik, alhamdulillahnya banyak yang mau beli. Jadi kalian siapapun di Indonesia pun yang ingin beli bisa hubungin ini nih. Ini ya alamatnya nih, semuanya ada di sini, semuanya kalian bisa pesen dari sini. Bagus-bagus banget, kalian bisa milih aksesorisnya yang bentuk kayak gimana pun ada. Nih ya, ikuti terus nih alamatnya di sini. Ini semuanya kalian bisa baca ya semuanya ya guys. Mau sedikit cerita sama kalian tentang owner yang punya bisnis ini. Jadi aku sama Mbak Dewi itu guys kenalnya itu sekitaran udah 4 tahun dan itu di Facebook. Kita saling sapa, apa kabar Mbak? Apa kabar? Kayak gitu kan. Terus aku kenalnya pas aku tuh masih tinggal di Indonesia, di Semarang. Aku inget banget deh, waktu itu memang aku tuh pengen beli mutiaranya karena bagus-bagus gitu guys. Aku pengen banget, tapi aku udah mau pergi ke Maroko saat itu. Terus setelah itu akhirnya pas aku udah di Maroko guys, dan beliau ini tahu aku punya YouTube channel, beliau bilang, "Mbak Tiana, YouTube-nya bagus ya," kayak gitu. Terus keindahan Maroko juga bagus kayak gitu. "Oh iya Mbak, saya mau dong kirim mutiara untuk Mbak Tiana," gitu. Terima kasih banyak Mbak Dewi, mutiaranya cantik-cantik. Dan alhamdulillah saya sudah memperkenalkan mutiara ini ke teman-teman saya Maroko, dan khususnya ke Rania yang cantik. Ini udah pakai cantik banget. Nih, bagus banget. Dan aku juga akan pakein Rania ini. Jadi ini nih bisa untuk gelang, juga bisa untuk konektor yang pakai hijab. Nih, bagus nih. Ini ya, try. Bagus ya guys, cocok ya kalau orang cantik. Cocok aja pakai apa aja gitu ya. Ya, aku lanjut lagi ya cerita tentang Mbak Dewi. Jadi Mbak Dewi ini akhirnya mengirimkan mutiara ini ke Maroko. Dan caranya itu biasa guys, aku nitip sama pelajar yang dari Indonesia mau ke Maroko gitu. Jadi sekarang aku buka semuanya. Ini bagus-bagus banget. Aku juga pakai, dan aku pun udah promosi ya ke teman-teman aku. Ini kalau mau beli ke sini. Dan kalian juga siapapun yang di Indonesia mau beli mutiara bisa hubungi Mbak Dewi ya, yang tadi udah aku kasih alamatnya yang udah lengkap gitu. Kalian bisa pesan di situ dan harganya tuh terjangkau dari yang lainnya gitu ya. Terus kalian juga tidak akan kecewa sama model-modelnya yang bagus-bagus. Zuen ya, Rania ya, bagus ya guys. Ini ada sedikit cerita menarik. Jadi aku setelah udah kenal Mbak Dewi, udah mulai deket, Mbak Dewi itu udah mulai mau kayak cerita sama aku gitu. Dia bilangnya kayak gini Mbak Dewi,
Mbak Tiana, dulu itu semasa saya masih kecil, saya itu udah punya toko. Orang tuanya ya, orang tua Mbak Dewi ini udah punya toko mutiara di Lombok. Jadi Mbak Dewi ini sering ikut sama orang tuanya. Mbak Dewi itu cerita gini guys sama aku, Mbak Tiana, dulu itu ada saya pelanggan orang Maroko datang. Saya itu masih SD, saya masih kecil. Saya ketemu sama orang Maroko itu, terus diceritain Maroko itu bagus loh, indah, alamnya hampir mirip sama Indonesia, kayak gitu. Saya itu langsung kebayang, Mbak Tiana, pengen banget ya ke Maroko, kayak gitu. Dan akhirnya belum kesampean Mbak Dewi ke Maroko, terus Mbak Dewi mikirnya gini, ya udah deh, kalau saya belum kesampean ke Maroko, yang penting barang saya sampai Maroko dulu. Itu ceritanya Mbak Dewi ke aku guys. Jadi akhirnya mutiara-mutiara ini sampai Maroko juga, alhamdulillah. Terus akhirnya saya doain gitu kan, Mbak Dewi yang sabar ya, mungkin nanti ada rezeki Mbak Dewi datang ke Maroko, insya Allah. Jadi ada rencana Mbak Dewi, owner mutiara ini akan berkunjung ke Maroko, insya Allah, amin. Ya guys, ini kan masih banyak banget ya, aku bakal pakein ini untuk ke Rania. Ini cantik banget, ini yang kalung serutnya. Jadi kalau dipakai sama wanita-wanita Maroko cocok banget gitu, karena mereka alhamdulillah ya cantik-cantik, tapi cocok juga dong dipakai sama orang Indonesia juga cantik-cantik nih guys, bagus kan mutiaranya asli. Kalau aku suka yang kayak gini nih guys, nih serut tali kayak gitu kan. Aku nggak terlalu yang jujur nih ya, nggak terlalu feminim nih kayak gitu. Pasti yang kenal aku lama udah tau lah ya, aku nggak terlalu feminim. Jadi aku nggak terlalu yang pakainya kayak gimana-gimana gitu. Aku belajar feminim itu udah mulai SMA gitu guys. Aku mau pakai rok yang feminim gitu kan, pakai anting, aksesoris tuh aku udah mulai SMA gitu. Bagus loh, kalian pengen juga kan guys nih. Terus ini ada juga, bisa jadi kalung dan juga bisa jadi strap untuk pakai masker, bisa nih. Kayak gini bentuknya, kalau dipakai Rani ya pasti cantik. Bagus guys nih, bagus kan? Tuh. Guys, selain itu ternyata Mbak Dewi itu punya masker loh, dan maskernya itu etnik. Jadi kita tuh benar-benar membanggakan Indonesia gitu. Ini hasil karya Indonesia yang benar-benar asli Indonesia gitu. Jadi kita bisa mempromosikan di luar negeri gitu ya, apalagi aku kan tinggalnya di Maroko. Biar kita tuh bangga gitu loh, ini loh Indonesia tuh punya barang-barang yang bagus dan itu asli dari alam gitu. Kita bisa membanggakan Indonesia dengan cara itu, memperkenalkan asli alamnya ke teman-teman kita terdekat, saudara atau siapapun, orang yang gak kenal ya kan. Kalau aku kan cuek guys, orang gak kenal pun aku kasih tahu gitu, eh Indonesia bagus loh, Indonesia cantik loh, ayo ke Indonesia, kayak gitu. Jadi ini masker etnik ya, bagus kan. Jadi kalau ini nih yang pakai hijab bisa pakai ini. Kalau yang ini kan bisa ya guys, memang terlihatnya sederhana ya. Kalau di Indonesia mungkin terlihatnya masih sederhana karena emang ini asli Indonesia gitu. Tapi kalau udah kita bawa ke luar negeri itu orang tuh udah suka gitu. Apalagi Indonesia tuh seninya tuh luar biasa gitu. Kita bangga sama Indonesia, setiap pulau ya mereka mempunyai seninya masing-masing gitu. Jadi kita tuh bisa memamerkan kesenian kita gitu guys. Orang yang suka art, suka seni pasti tahu. Guys, cantik ya. Rania akan menyampaikan sepatah dua patah bahasa Indonesia, walau sebenarnya dia itu nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi diajarin nih sama aku nih sekarang. Oke Rania. Terima kasih Indonesia, mutiara bagus. Bagus. Terima kasih. Sama-sama. Mbak Dewi cantik, mutiara cantik.